Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin aja. Oke, menanggapi video-video sebelumnya ya, kita akan coba compare Vivan ini dengan speaker Eagle Tera 3 Mini, ukurannya lebih kecil, lebih slim, dan juga Keep yang ukurannya sedikit lebih besar daripada Vivan ya. Untuk harganya paling murah ya Keep, paling mahal ya antara kedua speaker ini ya. Kalau waktu pertama rilis ini cuma 3,5, sementara sekarang sih udah mulai naik lagi hampir 400 ya. Jadi yang paling mahal Eagle ya. Vivan berada di tengah-tengah. Oke, di sini saya akan coba versusin dulu yang Vivan melawan Keep. Breathing in, break out, I've got to see. Break out, I've got to see.
is over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take it all. Baiklah, jadi kurang lebih untuk perbandingan antara tiga speaker ini ya, kalau kita simpulkan di versus pertama Vivan versus Kip ya, secara keseluruhan masih lebih bagus Vivan ya, bukan berarti ini tidak bagus, ini juga ngebas, cuman vokalnya lebih tenggelam dibanding Vivan gitu. Jadi ini lebih terasa mendem aja, terlalu besar di bass, sementara instrumen lainnya kurang begitu terdengar. Jadi Vivan juara kalau dibanding Kip. Cuman kalau dibanding Eagle, Tera 3 Mini, saya rasa ini 11-12 ya, tidak begitu signifikan juga ya untuk bass, treble maupun vokal ya. Cuman ya memang vokal itu sedikit perbedaannya, kalau yang Eagle tuh masih sedikit lebih enak dinikmati gitu, lebih dalam, lebih tebal gitu kan dibanding Vivan. Cuman sebenarnya Vivan juga sudah bagus ya, kalau dibanding Vivan yang versi VS12 sebelumnya, ini sudah lebih bagus, peningkatan yang bagus karena sudah hampir bisa menandingi Eagle gitu kan. Cuman balik lagi masalah selera ya, kalau yang Vivan ini saya rasa sih lebih apa ya, lebih crispy gitu. Treble-nya itu lebih dapet, cuman di saat bersamaan itu tidak menusuk telinga walaupun banyak sekali treble-nya gitu kan. Sementara Eagle ini lebih soft gitu, lebih lebih aman gitu main di segala genre gitu kan. Jadi ada kelebihan dan
kelemahannya masing-masing juga. Oke, mungkin sampai di situ saja ya untuk review battle kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.